Hai moms, jumpa lagi di Diary Siska. Di video kali ini, aku lagi buat wajik ketan gula merah. Ini rasanya enak banget, pulen, manis dan legit. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu 500 gram beras ketan yang telah kita cuci bersih dan kita rendam selama 1 jam, kemudian 300 ml air, 250 gram gula aren, 1 sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun pandan yang telah aku potong-potong dan kucuci bersih, kemudian 500 ml santan dari 1 buah kelapa ukuran sedang. Langkah pertama yaitu kita akan masak dulu beras ketannya. Kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian kita tuangkan juga air. Kita masak beras ketannya sambil terus kita aduk hingga airnya terserap oleh beras ketan. Setelah semua airnya terserap oleh ketan, waktunya kita patikan kompornya. Ketan selanjutnya akan kita kukus ya. Kita siapkan kukusan dan sekarang sudah panas, kita masukkan ketannya. Lalu akan kita kukus hingga ketannya matang. Sambil menunggu ketan kita matang, langsung aja kita masak adonan untuk wajik. Kita tuangkan santan ke dalam teflon. Aku menggunakan santan yang aku simpan ke dalam freezer, belum semuanya mencair. Kemudian kita masukkan gula aren, lalu kita aduk ya. Kita masak hingga gula arennya larut di dalam santan. Setelah gula arennya larut, bisa kita patikan kompornya. Tetap kita aduk agar uap panasnya berkurang. Kemudian akan kita saring. Tujuannya agar kotoran yang ada di dalam gula aren tidak masuk ya nanti ke dalam wajik kita. Selanjutnya, hasil saringannya kita tuangkan kembali ke dalam teflon. Kita tambahkan daun pandan. Lalu kita aduk. Selanjutnya kita masukkan garam, kita masukkan juga gula pasir, kita aduk kembali hingga tercampur merata. Sekarang kita cek apakah ketan kita sudah matang. Biasanya aku mengecek dengan cara aku cicip. Kalau sudah lembut berarti sudah matang ya, bisa kita patikan kompornya. Selanjutnya kita terus aduk adonan untuk wajik tadi. Kita masak sampai kira-kira air santan gula ini menyusut menjadi setengah bagian. Setelah menyusut seperti ini, waktunya kita masukkan ketan. Kita masukkan secara perlahan. Kita aduk kembali hingga tercampur merata. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk agar tidak mutung di bagian bawahnya. Ketannya mulai mengental, waktunya kita pilih daun pandannya. Ini daun pandannya udah bisa dibuang ya moms. Oh ya, untuk resep lengkapnya nanti akan aku tulis di description box, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Lalu setelah tidak ada lagi daun pandan, kita aduk lagi seperti ini. Nah, ini sudah kental banget ya moms. Waktunya kita patikan kompor dan akan kita tuangkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 11 cm yang telah aku lapisi dengan plastik. Tujuannya agar wajik kita nggak lengket dan mudah waktu kita keluarkan dari dalam loyang. Langsung aja kita tuangkan seperti ini. Kita tuangkan semua ya ke dalam loyang. Kemudian kita padatkan.
Terakhir, jangan lupa kita ratakan ya. Setelah rata, kita tutup permukaan atas wajik seperti ini. Tujuannya agar wajik kita nggak kering ya bagian atasnya. Lalu kita diamkan hingga dingin dan mengeras. Sekarang wajik kita sudah dingin dan sudah keras. Aku akan mengeluarkan dari dalam loyang. Caranya cukup kita tarik plastiknya seperti ini. Lalu bisa kita potong-potong sesuai selera. Kita potong menggunakan pisau yang telah kita lapisi plastik. Atau kalau tidak mau dilapisi dengan plastik, maka pisaunya kita olesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis aja agar tidak lengket. Selanjutnya kita potong-potong untuk ukuran dan bentuk bisa kita sesuaikan aja dengan selera. Wajiknya aku potong seperti ini ya moms. Selanjutnya akan kita tata di piring saji. Sebagai garnish, aku menggunakan potongan daun pandan, lalu aku tata seperti ini. Nah, ini dia moms, wajik ketan gula merah kita udah siap disajikan. Ini rasanya enak banget loh, cara buatnya mudah. Sesimpel itu dijamin anti gagal. Jadi kalau untuk makan wajik, gak harus nunggu ada acara ya moms. Kapan aja kita bisa buat di rumah. Nah, ini pasti bakalan jadi favorit keluarga. Jangan lupa dicobain ya moms resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe.